Halo, Pak. Halo, Ma. Sepertinya Papa hari ini nggak jadi pulang, Ma. Soalnya ada meeting penting, Ma. Oke, Pak. Vitaminnya jangan lupa diminum ya. Ibu, selamat siang. Dengan Saita sudah bisa saya hitung ya belanjanya. Wah, mau masak besar, Ibu. Iya, anak-anak mau pulang hari ini. Ibu, terima kasih. Dengan Saita selamat ini Anda. Silakan datang kembali. Makasih, Mbak. Iya, lagi masak ya? Masak apa tuh? Mama tuh lagi masak sambal goreng teri kesukaan kamu. Ih, kesel deh. Aku harus revisi lagi presentasinya. Begadang lagi deh aku. Tapi paling besok sih aku pulangnya. Ya udah, kamu jangan telat makan ya. Nanti mah kamu kambuh. Tenang, Ma. Ini aku lagi makan kok. Dimas itu ternyata... Ternyata playboy, Tante. Apaan sih? Jadi Dimas itu masih ada satu ujian susulan nih, Ma. Jadi Dimas gak jadi pulang di hari ini. Yah, Papa kamu gak bisa pulang hari ini. Rania juga barusan bilang gak bisa pulang. Sekarang kamu juga gak bisa pulang. Yah, Ma. Jangan gitu dong. Akan aku jadi gak enak tau sama Mama. Ya udah deh. Mama abisin sendiri aja makanannya. Jangan, Ma. Terendut tau. Oh iya. Kok kamu ujian susulan? Apa kamu sakit? Ma? Halo, Ma? Ma? Bersama adalah sebuah tradisi yang sangat istimewa bagi kami. Karena di momen inilah kami bisa saling ngobrol dan berbagi kebahagiaan. Oh iya, Ma. Dimas, Rania, Papa dapat promosi jadi kepala cabang di Makassar. Wah, iya? Selamat ya, Pa. Ma, kantor aku kan jauh banget ya. Jadi aku sering telat deh. Aku kan anak baru. Gak enak tau, Ma, kalau telat mulu. Bulan depan aku ngekos ya. Dimas juga dapat kuliah di Jogja, Ma. Temenin Dimas ya, Ma, please. Dan semenjak itu, semua pergi satu persatu. Coba ini, dibawain Papa lo dari Makassar. Oh iya? Coba ya, Ma. Coba ya. Gimana, Ma? Enak. Ma, cobain juga deh. Aku bawa gudeg, the best gudeg ever, langsung impor from Jogja. Oh iya, coba. Gimana rasanya? Top banget. Papa cobain masakan Mama. Ya. Ya. Ini enak kan? Ya.